sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan merakit power amplifier, yang mana power amplifier ini saya kira suaranya sudah cukup lumayan, sahabat. Nah, adapun bahannya demikian. Di sini saya menggunakan power amplifier SX200, yang mana SX200 ini menurut saya memang sudah cukup bagus, sahabat. Tetapi saya memodifikasi transistornya seperti ini. Saya menggunakan transistor Toshiba dan drivernya saya menggunakan TIP. Tujuan saya memodifikasi ini adalah supaya saya bisa memasukkan voltase lebih dari standar, artinya standarnya 24 volt. Bisa saya masukkan hingga 47 volt. Dan transistor ini tahan panas, sahabat. Dan walaupun tahan panas, kita perlu menambah aluminium pendingin supaya awet. Nah, demikian tentang tentang power amplifier ini. Dan di sini saya menggunakan tone control, sahabat. Yang mana tone control ini sangat klasik. Skemanya diambil dari tip deck model jadul, lalu diperbaharui seperti ini. Dan saya sudah menggunakan tone control ini sejak saya belajar elektronik, sahabat. Sejak saya sekolah dulu, kira-kira tahun 94. Dan suaranya cukup bagus, cukup bersih, dan bassnya empuk atau nendang atau mukul. Nah, di sini saya, sahabat, saya sudah pasang kabel-kabelnya. Ini adalah kabel out, LR, ground, lalu positif. Nah, di sini saya pasangkan ground, LR, lalu positif di input power. Nah, kemudian untuk input musik, saya sudah tertulis di sini, sahabat. Input, nah ini untuk input musik sudah saya pasang. Dan kemudian saya pasang ini, saya menggunakan trafo 3 ampere, sahabat, karena ini hanya untuk demo. Saya gunakan 3 ampere saja. Makin besar trafo makin baik, sahabat. Nah, sudah terpasang semua kabelnya. Pastikan kabel tidak ada yang terbalik. Negatif, ground, positif. Nah, di sini saya sudah pasang, saya menggunakan speaker 12 inci, sahabat. 12 inci, karena saya orangnya suka bass. Dan bass yang dihasilkan tone control ini adalah lumayan bagus. Oke, sahabat. Setelah saya jelaskan, saya akan tes power amplifier ini. Bagaimana hasilnya, sahabat? Sama-sama kita dengarkan. Saya masukkan dulu listriknya. Nah, seperti ini. Nah, sudah masuk, sahabat. Lampu indikator tone control sudah menyala. Lalu saya tes dengan musik. Sebentar, saya nyalakan dulu handphone saya. Nah, sahabat, ini rakitannya cukup sederhana, simple. Buat Anda yang pemula bisa merakit seperti ini karena biaya tidak begitu mahal. Nah, sahabat, bassnya. Nah, demikianlah cara merakit power amplifier ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik, saran, dan komentar silakan tulis di bawah ini. Karena kritik, saran, dan komentar Anda menambah motivasi bagi saya untuk membuat video yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dan salam kreatif.